Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Salam semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan dalam segala urusannya. Saya, Fika Rahmanita, dari Program Studi Pendidikan Ekonomi akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi kuliah Sejarah Teori Ekonomi. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah perbedaan pemikiran antara aliran monetaris dengan Keynesian. Sebetulnya, aliran monetaris ini sudah muncul sejak lama, namun diperhatikan setelah terjadinya kasus membumbungnya inflasi yang dibarengi dengan tingginya tingkat pengangguran pada tahun 1970-an. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai perbedaan pemikiran antara aliran monetaris dengan Keynesian. Materi pertama pada pertemuan ini adalah tokoh-tokoh aliran monetaris. Sebetulnya, aliran monetaris ini sudah muncul sejak lama. Namun, diperhatikan setelah terjadinya kasus meningkatnya inflasi yang dibarengi dengan tingginya tingkat pengangguran pada tahun 1970-an. Tokoh utamanya adalah Milton Friedman yang muncul pada tahun 1912, di mana pandangan-pandangan Milton diikuti dalam berbagai buku, jurnal, serta artikel-artikel yang populer, kemudian majalah, media massa Amerika, atau dari buku yang ditulisnya. Beberapa buku yang membahas aliran monetaris diantaranya adalah Taxing to Prevent Inflation pada tahun 1943 dan A Theory of Consumption Function pada 1957. Tokoh lainnya yang memiliki pemikiran sealiran atau pendukungnya antara lain yaitu Karl Brunner dari University of Rochester, Alan Melzer dan Brunet dari Carnegie Mellon, kemudian Thomas Mayer dari University of California, Philip Kagan dari Columbia University, David Slatler dan Michael Parkin, yaitu dari University of Western Ontario, William Poole dari Brown University, dan berbagai tokoh lainnya. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita
mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Selanjutnya, yaitu perbedaan pemikiran monetaris dan Keynesian dalam melihat perekonomian secara agregat. Kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung pada posisi keseimbangan tingkat output rendah. Kondisi ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung kecil dan penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan. Terutama tingkat harga dan tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh dan praktek oligopolistik dari perusahaan. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan pasar yang tidak diikutkan dari model yang dikembangkan oleh Keynesian. Dua dari kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan juga turunnya tingkat harga. Akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut Pigou Effect. Bagi kubu monetaris sendiri, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan secara penuh. Karena perbedaan cara pandang ini, maka implikasi kebijaksanaan dari kedua kubu tersebut juga berbeda. Misalkan saja dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta dalam meningkatkan atau mengatasi pengangguran. Kubu Keynesian lebih menyukai kebijaksanaan fiskal yang lebih ekspansif. Sebaliknya, kubu monetaris sendiri lebih menyukai kebijaksanaan yang kontraktif. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah dapat meningkatkan output dengan menggunakan kebijaksanaan fiskal. Kondisi ini tidak disukai oleh Friedman, yaitu antara kubu ini juga terdapat perbedaan dalam melihat penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi. Karena terjadinya perubahan dalam faktor yang menentukan pendapatan nasional seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Namun, sebaliknya, menurut kubu monetaris sendiri, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya pelonjakan dalam jumlah uang beredar. Kondisi ini disebabkan adanya kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan yang bersifat ekspansif dari pemerintah. Dari perbedaan dalam melihat perekonomian secara agregat, maka kedua kubu ini juga sangat berbeda dalam penggunaan kebijaksanaan ekonomi. Misalkan saja menghadapi inflasi, ada perbedaan yang sangat tajam antara kedua kubu ini. Kubu Keynesian menganggap inflasi terjadi karena penurunan agregat terlalu besar. Dengan demikian, kebijaksanaan yang ditawarkan adalah mengurangi pengeluaran agregat itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak. Kebijaksanaan moneter pun
bisa dilakukan yaitu dengan kebijaksanaan uang yang ketat. Kubu Keynesian tidak melihat konflik antara kebijaksanaan fiskal dan moneter. Keduanya dianggap sebagai komplement. Dalam prakteknya juga Keynesian sering menggunakan kebijaksanaan fiskal, yaitu karena kebijaksanaan ini akan lebih ampuh dalam mengatasi resesi. Sebaliknya, monetaris sendiri menganggap inflasi terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Maka harga-harga akan naik. Sementara, dalam mengatasi hal ini, cara yang dianjurkan oleh kaum monetaris dalam menghadapi inflasi adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar itu sendiri. Monetaris percaya bahwa kebijaksanaan moneter lebih berdampak dari fiskal. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan yang paling besar pula. Hal ini terjadi pada tingkat suku bunga dan juga pendapatan nasional. Perbedaan lainnya dari dua kubu ini adalah mengenai jangka waktu analisis, di mana Keynesian tidak terlalu memperhatikan analisis jangka panjang, tapi monetaris dampak jangka panjang harus diperhatikan untuk mengetahui kekuatan pasar. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya, Pak E. Kata orang-orang, kalau habis divaksinasi, suka demam, kemerahan, bengkak di tangan. Tapi itu kan cuma sementara, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi. Tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu perhatian terhadap ekonomi mikro yang sebelumnya sudah disinggung bahwa Keynes dan juga para pendukungnya telah berjasa dalam mengembangkan teori-teori makro yang melihat perekonomian secara agregat. Selang beberapa dekade, teori-teori makro Keynes telah berhasil menjelaskan perilaku ekonomi makro dan juga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianjurkan oleh Keynes, yang juga telah berhasil dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masanya. Tetapi, teori-teori beserta kebijaksanaan makro yang dikembangkan Keynes tidak berhasil dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi tahun 60-an dan juga tahun 70-an. Akibatnya, orang mulai mempertanyakan dasar-dasar teori Keynes. Misalnya saja pada perilaku makro yang bagaimana dalam implikasinya hubungan-hubungan yang dikembangkan oleh Keynes, di mana sejak itu orang kembali berpaling pada teori dasar ekonomi mikro. Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa pada tahun 70-an banyak pakar yang meletakkan teori-teori mikro untuk menjelaskan perilaku makro, yaitu Micro Underpinnings of Macro Model. Dua tokoh utama monetaris, yaitu Milton Friedman dan juga Edmund Fels,
kembali melirik model pasar persaingan sempurna klasik. Mereka menyadari bahwa pasar persaingan sempurna yang murni tidak realitas. Tidak terkecuali pada negara yang dianggap paling liberal seperti Amerika Serikat sekalipun. Tetapi mereka percaya bahwa kekuatan persaingan dalam perekonomian sangatlah besar. Dengan demikian, model yang didasarkan pada asumsi pasar persaingan sempurna dipercaya lebih baik karena lebih mendekati realitas daripada teori oligopoli yang lebih diminati oleh kubu neo-Keynesian selama ini. Dengan anggapan pasar bahwa berperilaku kurang lebih mendekati pasar persaingan sempurna, maka mereka juga menganggap bahwa harga-harga dan juga tingkat upah fleksibel menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga cenderung mendekati posisi keseimbangan. Dalam posisi ini, pasar disebut bersih, di mana setiap orang dapat membeli semua barang dan juga jasa yang ingin dibelinya. Serta, tiap penjual dapat menjual sejumlah barang dan juga jasa sesuai dengan harga pasar. Pasar bersih seperti ini hanya ada dalam model pasar persaingan sempurna. Jika setiap pasar dan juga semua pasar dalam posisi keseimbangan, maka sumber-sumber daya juga secara penuh hanya terjadi jika pelaku-pelaku ekonomi tersebut membuat kesalahan-kesalahan yang berdampak pada keseimbangan pasar, di mana terjadi pada level output yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk, cek kesehatan sekarang. Teman-teman, pada pertemuan ini telah kita bersama-sama membahas berbagai perbedaan antara pemikiran aliran monetaris dengan Keynesian. Maka dari itu, coba kalian simpulkan apa saja perbedaan kedua aliran ini. Apa yang dilaksanakan pemerintah, saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan, terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu kaum monetaris, terutama Friedman, sangat berjasa dalam menekankan arti penting dari laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Dilihat dari upayanya tersebut, ia dapat dianggap sebagai tokoh yang berhasil. Hal ini disebabkan di mana diucapkan oleh berbagai pakar ekonomi, yaitu mulai dari Franco Modigliani, di mana dia menyatakan bahwa we all monetarians now, dalam artian bahwa hampir semua pakar ekonomi pada masa sekarang percaya akan arti penting laju pertumbuhan stok dalam perekonomian. Secara keseluruhan, harus diakui bahwa pengaruh pandangan Friedman dalam kebijaksanaan ekonomi sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dan juga diadopsi dari kebijaksanaan moneter dari Barnes oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu The Fed, pada tahun 1979. Friedman sangat anti dengan peran pemerintah yang kelewat besar dalam perekonomian. Jika penerimaan pemerintah terlalu besar, maka otomatis pengeluarannya juga harus besar. Padahal, banyak program-program pemerintah yang dinilai tidak efektif dalam mencapai sasaran. Pengaruh pandangan Friedman di atas dapat dilihat dari program pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pada pemerintahan Reagan pada tahun 1981. Pengaruh pandangan Friedman juga dirasakan di Indonesia, di mana hal ini terlihat dari kebijaksanaan yang diregulasi dan juga dibirokratisasi yang pada intinya mengurangi cengkeraman pemerintah yang kelewat besar dalam perekonomian Indonesia. Kondisi ini juga terjadi pada inflasi pada tahun 1993 serta pada 1994. Pemerintah juga terlihat berusaha mati-matian menekan laju inflasi di bawah 2 digit. Sebab para pakar ekonomi di Indonesia dan juga kaum praktisi telah mengetahui dampak negatif yang terjadi pada kondisi perekonomian di Indonesia, yaitu inflasi yang sangat besar pada saat itu. Yang secara vokal disuarakan oleh Milton Friedman dan juga yang berasal dari kubu monetaris. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19, 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu, petugas melakukan pengecekan data pada peduli lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam picker vaksinasi dan dilanjutkan dengan observasi selama 15 menit. Teman-teman, alhamdulillah materi pada hari ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19, 2 meja. Sasaran datang ke tempat pelayanan, petugas menyiapkan kertas kendali dan meminta sasaran untuk menunjukkan KTP.
Kemudian, petugas melakukan verifikasi menggunakan website Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Sasaran mengisi bagian identitas dan pertanyaan screening pada kertas kendali. Petugas dapat membantu sasaran apabila dibutuhkan. Misalnya, sasaran lansia yang perlu pendampingan dalam mengisi kertas kendali. Sasaran membawa kertas kendali yang sudah diisi ke meja 1. Petugas memanggil sasaran sesuai urutan kedatangan dan meminta kertas kendali yang telah diisi sasaran. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik sederhana, meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah, serta memeriksa kembali pertanyaan screening yang telah diisi sasaran, sekaligus mengidentifikasi riwayat terkonfirmasi COVID-19. Pada saat screening, jika dideteksi ada penyakit tidak menular atau dicurigai adanya infeksi COVID-19, maka pasien dirujuk ke poli umum untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Oke, Pak Umar, setelah tadi saya cek tensinya setelah 3 kali, ternyata tensinya masih tinggi. Nah, hal ini tidak bisa dulu nih untuk Bapak untuk melanjutkan ke vaksinasi. Sekarang saran dari kami, Bapak pergi dulu kontrol ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk darah tingginya. Nanti kita tunggu 3 hari Bapak kembali lagi ke sini, semoga tensinya sudah membaik. Jika diputuskan pelaksanaan vaksinasi harus ditunda, maka sasaran dapat kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi jadwal yang diberikan oleh petugas kesehatan. Sasaran yang dinyatakan sehat dapat diberikan vaksinasi. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat, dan reaksi simpang atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin akan terjadi dan upaya penanganannya. Sasaran duduk dalam posisi yang nyaman. Petugas memberikan vaksinasi secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan aman. Selesai penyuntikan, petugas menuliskan jenis vaksin, jam pelayanan, dan nomor badge pada kertas kendali dan meminta sasaran menuju meja 2 dengan membawa kertas kendali yang telah diisi. Di meja 2, sasaran akan menyerahkan kertas kendali kepada petugas meja 2. Sebelum menginput nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain, petugas wajib mengkonfirmasi kembali dengan membacakan ulang di depan sasaran untuk menghindari terjadinya kesalahan. Sasaran menunggu selama 15 menit untuk observasi. Petugas di meja 2 akan memasukkan semua data registrasi, hasil screening, dan hasil layanan vaksinasi yang terdapat pada kertas kendali, serta hasil observasi ke dalam aplikasi PiCare vaksinasi dengan menggunakan user, petugas pencatatan dan observasi.